Minat Wise dan juga Geno NCT. Waduh, apa yang terjadi sama mereka? Hey you everybody, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-temanku, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada dari kalian nih yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja. Lagi sedih, lagi galau, lagi menyerah. Tetap semangat ya teman-teman, don't give up. Aku punya satu lagu nih buat kalian semua. Wait a minute. Cheer up baby, cumdo himale. Itu benar-benar tulus loh teman-teman aku nyanyiin buat kalian semua agar kalian tuh tetap semangat selalu. Oke teman-teman, untuk hari ini seperti biasa kita akan menggibah bareng lagi. Kita akan gibahin tentang apa sih yang lagi heboh banget diperbincangkan oleh para netizen. Tapi teman-teman, sebelum itu boleh dong aku minta satu permintaan saja. Aku mau sama kalian jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya juga, serta like, comment, and share. Thank you so much ya. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well teman-teman, for the first topic kita itu akan ngebahas dulu tentang Minat Wise dan juga Geno NCT. Waduh, apa yang terjadi sama mereka? Jadi teman-teman, sebelumnya kan ada rumor nih yang mengatakan bahwa Minat Wise itu deket loh sama Geno NCT. Udah nonton gak sih video yang itu? Jadi dalam video itu kita sudah membahas alasan kenapa mereka itu disebutkan dekat. Hal itu dikarenakan Geno ini tidak sengaja nih memfollow Mina. Habis itu ada juga hal-hal yang berhubungan dengan game. Kalau kalian mungkin mau tahu lebih detailnya, bisa nonton video yang itu kali ya. Nah, untuk yang baru-baru ini, muncul spekulasi nih teman-teman. Tahu nggak spekulasinya apa? Jadi, mereka itu disebutkan pakai item couple. Mungkin kalau di Indonesia kali ya kan, kalau ada orang yang pakai baju yang sama, ataupun pakai gelang yang sama, dan juga jam yang sama, itu bakalan dianggap biasa gitu. Karena setiap orang juga emang bisa beli gitu ya kan. Tapi teman-teman, kalau di Korea sendiri ya, biasanya nih ada couple-couple. Couple ataupun pasangan itu kerap membeli item-item couple, entah itu berupa jam, baju, jaket juga, ada juga cincin, dan juga berbagai barang lainnya. Intinya adalah barangnya itu harus sama. Singkat cerita ya teman-teman, pada tanggal 11 September ada channel YouTube. Tahu nggak channel YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya adalah channel YouTube Sojang. Jadi untuk Sojang sendiri, itu mengunggah video tentang Minat Twice dan juga Geno NCT. Nah, dalam video itu, ia mengatakan bahwa kedua idol itu mengenakan pakaian couple dengan potongan yang serasi. Dan pada tanggal 10 September, ada pengguna internet Korea Selatan yang turun ke komunitas online untuk menunjukkan bahwa Geno Mina terlihat mengenakan pakaian yang sama nih. Barang-barang itu juga berasal dari merek lokal yang terjangkau harganya bernama Dips yang dijual oleh Musinsa. Dan guys, kalian tau gak sih? Banyak dari netizen nih yang berspekulasi bahwa mungkin barang itu diberikan satu sama lain ketika mereka itu merayakan ulang tahun. Karena untuk Mina sendiri itu diketahui lahir pada tanggal 16 Mei, sedangkan Geno itu lahir pada tanggal 23 Mei. Beberapa percaya bahwa pakaian itu mungkin disponsori, tetapi orang-orang membantah argumen itu. Tercatat bahwa celana pendek Mina berasal dari koleksi merek 21 Slice SS. Yang berarti itu tidak dapat disponsori tahun ini. Keduanya juga punya kaos yang sama, sementara Mina punya celana pendek putih dan Geno punya celana jogging putih. Banyak yang percaya nih bahwa kemungkinan mereka secara kebetulan punya atasan dan bawahan yang sama adalah tipis dan itu merupakan item couple. And guys, how about your opinion on this one? Apakah kalian merasa bahwa mereka itu mengenakan item couple? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan di dalam video itu kalian tahu gak sih, si Sojang ini kemudian kayak membandingkan gitu bagaimana status ekonomi dari Geno dan juga Mina. Ya kita tahu bahwa Geno sama Mina kan sama-sama idol yang sukses dan juga populer. Tapi untuk Sojang di sini teman-teman itu menuliskan ataupun mengatakan kayak gini dalam narasi videonya. Coba kalian baca ya. Ia mengatakan bahwa Mina itu lahir dari anak yang kaya gitu atau golden spoon. Golden spoon dalam artian dari mereka lahir mereka emang udah kaya gitu dan mereka juga punya kelas sosial yang atas atau yang tinggi. Dan ternyata teman-teman ya, nama Mioi kan untuk Mina namanya adalah Mioi Mina. Nah, nama Mioi ini itu katanya jarang ditemukan di Jepang. Dan untuk garis keturunannya itu dikenal kaya raya. Untuk ayah Mina adalah seorang profesor ortopedia di Universitas Kedokteran Osaka. Dan kakek Mina ini adalah Vice President Japan Pay. And guys, kalian tau gak sih bahwa Mina itu diketahui bersekolah di Obayashi Sacred Heart Girl Institute. Wow, dari namanya saja ini sekolah sangat berkelas banget ya. Dan diketahui ya teman-teman, ternyata sekolah ini merupakan sekolah yang dikenal mendidik wanita kelas atas. Lalu, bagaimanakah dengan Geno? Jadi teman-teman, dalam video itu Soja mengatakan bahwa Geno ini itu lahir di Incheon dan juga besar di Ilsan. Dia juga lahir dari keluarga biasa, namun dalam videonya Soja mengatakan sang idol telah terobsesi dengan barang-barang mewah sejak masa mudanya. Tahun lalu, sang idol juga dilaporkan menandatangani sewa untuk mobil Porsche. Tetapi segera terungkap bahwa ia hanya menyewa saja.
gak ada masalah dong kalau Jeno mau nyewa, ya gak sih? Selama gak pakai uangnya Sojang gitu ya kan? It's okay lah kalau dia mau ngapa-ngapain gitu pakai uangnya sendiri. Selain itu ya teman-teman, orang-orang juga percaya bahwa Jeno mungkin tanda kutip terlalu murah katanya untuk orang seperti Mina, dikarenakan perbedaan kelas sosial mereka. Orang-orang itu juga mengkritik Jeno untuk pakaian pasangan yang tanda kutip hemat biaya, mengatakan pakaian mereka yang serasi seharusnya lebih berkelas lagi. Banyak orang meninggalkan komentar seperti, apakah Anda benar-benar ingin berkencan dengan pria Korea yang sangat hemat biaya? Lalu ada juga yang berkomentar nih, saya harap sih dia mencampakkan pria hemat biaya dan juga bertemu pria dari kelas yang sama. Pedas banget ya komentarnya ya. Tapi teman-teman, balik lagi, yang menjalani hubungannya, jika seandainya benar gitu ya kan, jika seandainya benar ya, dicatat, jika seandainya benar, yang menjalin hubungan kan balik lagi ya, itu adalah Mina. Mina sama Jeno, kalau benar ya. Jadi terserah dia dong, mau pacaran sama siapapun, mau hemat biaya kek, mau boros biaya kek, ya terserah dia lah gitu. And guys, how about your opinion pada Yuswa? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Next, teman-teman, kita akan membahas tentang Min Hyuk Monsta X yang disebut penipu. Dan sini para penggemar dari Monsta X, yakni Moonbabe, itu turut membela Min Hyuk. Well, jadi kronologinya kayak gini, kenapa sih Min Hyuk itu dapat disebutkan sebagai seorang penipu? Kalian itu tahu kan tentang aplikasi yang kayak Weverse, Bubble, dan juga Universe udah pada tahu. Nah, untuk Monsta X sendiri itu kan tergabung ya ke dalam aplikasi yang bernama Universe. Nah, teman-teman, di Universe itu ada sebuah layanan, nama layanannya itu adalah pesan pribadi platform. Jadi, teman-teman, kalau kalian berlangganan fitur yang ini, kalian itu bisa nih berinteraksi bersama dengan idol favorit kalian. Dan untuk biaya langganannya itu ternyata 5,72 USD. 5,72 berarti hampir 70-80 ribuan gitu nggak sih? Lumayan juga ya, dan itu adalah per bulan. Dan untuk Min Hyuk sendiri, dia itu menuai kritikan yang pedas dari netizen karena dia itu tidak berkomunikasi dengan para penggemar yang sudah berlangganan di fitur tersebut ya kurang lebih selama 200 hari. Dari hal ini, aku dapat ngambil kesimpulannya. Penggemar yang memberikan kritik, itu adalah penggemar yang kecewa juga. Karena mereka kan bayar fitur yang satu ini, untuk dapat berkomunikasi dengan Min Hyuk. Tapi dikarenakan nggak berkomunikasi selama lebih dari 200 hari, tentu ini akan membuat penggemar merasa kecewa dan juga merasa dirugikan. Adapun untuk komentar-komentar mereka adalah seperti yang berikut ini, langsung aja kita lihat. Pada titik ini sih, aku pikir komisi perdagangan yang adil perlu turun tangan. Karena ini adalah penipuan. Oke. Apakah ini nyata ya? Bukankah ini sesuatu yang dapat dilaporkan ke agensi konsumen Korea? Dia pasti gila menarik ini. Terutama nih ketika tidak ada sistem pengembalian uang untuk penggemar. Ini pada dasarnya sama dengan pengeluaran penggemar. Uang untuk membeli produk tetapi tidak pernah menerima produk dan juga ditolak pengembalian dananya. Itu sih adalah penipuan. Oke, dan di sini ada juga para penggemar yang sudah membela Min Hyuk. Adapun untuk penggemar-penggemar yang sudah membela Min Hyuk, komentarnya kayak gini, langsung aja kita lihat. Min Hyuk itu sering loh berinteraksi dengan penggemar dan juga memposting pembaruan di PNKP. Tidak peduli seberapa sibuknya dia. Kemungkinan besar dia tidak suka Universe. Lagi pula, nggak ada yang memaksa penggemar sih untuk membayar layanan itu. Penggemar sejati itu tahu, Min Hyuk ini nggak pernah menggunakan Universe untuk berbicara. Dan dia juga menggunakan sosial media lain untuk berkomunikasi. I don't know, kenapa kalian itu terus membayar sesuatu ketika kamu tahu dia nggak aktif di sana. Bener sih teman-teman, aku setuju sama komentar ini. Kalian itu udah tahu Min Hyuk-nya nggak aktif di situ dan mungkin Min Hyuk-nya juga nggak suka dan juga nggak nyaman dengan platform tersebut. Kalian kenapa terus bayar-bayar dan juga bayar? Dan balik lagi ya teman-teman, kita juga tidak tahu seperti apa pesan yang diterima Min Hyuk di aplikasi Universe. Karena ya teman-teman, seperti yang aku baca-baca nih, ada juga loh penggemar yang mengirimkan pesan yang mungkin ada yang melukai juga, dan bahkan ada penggemar yang mengirim pesan yang tidak sonor juga. Dan we don't know teman-teman, seperti apa pesan yang diterima oleh Min Hyuk. Dan mungkin itu yang membuat dia menjadi risih dan juga tidak menggunakan Universe lagi. Aku rasa Min Hyuk itu juga peduli kok sama fansnya. Buktinya adalah dia juga tetap kok berkomunikasi dengan para penggemar di situs sosial media yang lain. Ya, kita harapkan sekali lagi semoga ada jalan keluar ya dari permasalahan yang satu ini. Dan teman-teman, gimana nih pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Next, kita ke topik yang berikutnya. Ini ada berita yang membahagiakan, datanya dari Icheon x Aijuan. Kalian tahu gak sih teman-teman, Icheon yang sudah lama banget vakum gitu ya kan, hiatus setelah Aijuan ini bubar, akhirnya muncul kabar baru yang mengatakan bahwa Icheon itu akan melakukan debut sebagai seorang soloist. Yeay! Jadi teman-teman, untuk outlet media Korea Selatan Topstar News menulis pada tanggal 11 September bahwa Icheon, ex-member dari Aijuan, sedang bersiap untuk debut sebagai penyanyi solo. Dan untuk memperjelas, laporan itu juga tetap menjadi spekulasi mengikuti petunjuk tersebut selama beberapa minggu terakhir. Salah satunya adalah dance cover lagu yang viral dari NewJeans yakni High Boy pada tanggal 7 September yang dilakukan oleh Icheon.
Dan teman-teman, kalian tuh pasti tahu dong bahwa Icheon ini kan punya adik ya. Dan adiknya itu merupakan member dari Ichie. Siapa lagi kalau bukan Chaeryeong. Dan untuk Chaeryeong nih, itu sudah memberikan kita lampu hijau, teman-teman. Bahwa untuk Chaeryeong itu memang lagi mempersiapkan untuk debut sebagai seorang solois. Adapun untuk Chaeryeong dalam sebuah program mengatakan kayak gini, langsung aja kita baca. Dia itu sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu sekarang. Dan itu juga akan keluar dengan sangat keren. Dan juga soon. Okay. Dan kita juga akan selalu menunggu bagaimana debut solo dari Icheon. Dan kita juga harapkan semoga debut solo dari Icheon dapat sukses. Keep fighting buat Icheon, jujur. Aku sangat menantikan bagaimana debut solo dari Icheon. Dan teman-teman, untuk topik terakhir ini ada berita yang mengejutkan juga dan membuat kita sebagai penggemar menjadi khawatir. Jadi baru-baru ini Jung Chaeyeon dari Dia itu dilaporkan mengalami geger otak ringan akibat terjatuh saat syuting Golden Spoon. Jadi teman-teman, agensi mengumumkan bahwa Jung Chaeyeon itu jatuh dari tangga ketika menjalani syuting drama MBC Golden Spoon dini hari tadi. Jung Chaeyeon itu kemudian dilarikan ke rumah sakit dan juga telah dilakukan pemeriksaan CT dan juga X-ray yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat patah tulang di bagian collarbone serta gejala geger otak ringan. Dan saat ini Jung Chaeyeon telah menerima perawatan darurat. Dan besok siang Jung Chaeyeon juga dijadwalkan operasi patah tulang collarbone. Jika ditemukan ligamennya juga cedera, dia akan menjalani operasi lanjutan. Well, kita harapkan yang terbaik untuk Jung Chaeyeon, semoga dapat segera pulih dan juga tidak mengalami cedera yang serius. Well, teman-teman, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm so sorry pamit dan aku juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.